sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Selamat datang lagi, kembali lagi di channel gua, kawan-kawan semuanya. Oke, dan pada hari ini kita bakal mainin lagi GTA DJOM ya kan. Oke, itu sesuai request kalian semua ya kan. Banyak sekali ya kalian request Bang DOM, DOM. Dan pada saat gua bikin DOM sekarang, harus banyak yang nonton ya ini sekarang ya. Kalau kalian nonton video ini, jangan lupa untuk menonton 5 kali ya. Aduh, banyak banget ya. Oke ya, langsung saja kita bakal mainkan misinya pada hari ini adalah misinya ini tentang Patrick ya kawan-kawan. Jadi ini Patrick sang pahlawan. Waduh, ini bagaimana ya Patrick ini menyelamatkan apa? Kan Patrick itu bego ya. Kan orang lagi apa ya, kalian pasti pernah nonton dah ya kan, begoan si Patrick ini ya kan. Oke, langsung saja. Oh, ini Patrick ya. Wah, lebih tinggi daripada Ucok ya ternyata si Patrick ini. Oke, langsung saja kita play missionnya, Patrick sang pahlawan. Oke, nice. Jangan lupa like dulu ya sebanyak-banyaknya, dan bagikan ke teman-teman kalian semua ya. Pada suatu hari ini ada apa ya, pada suatu hari. Aduh, bosan nih di rumah mulu, nggak ada kerjaan, nyari kerjaan. Naiki motormu. Waduh, si Patricknya nggak ada kerjaan katanya ya. Aduh, ketawanya kayak gitu ya kan si Patrick ya kan. Sebelum kalian melanjutkan nonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, ditonjok like-nya ya. Oke, kita lanjut. Oke, dengerin tuh katanya si Patrick ya kan, jangan lupa di like gitu kan. Oke, ini aduh. Aduh, ini kok motornya di dalam sini ya. Aduh, ini ngempak ini kampret, aduh. Oke, ke rumah Pak RT. Oke, kita mungkin cari kerjaan ya di rumah Pak RT. Oke, kita bakal ke rumah Pak RT. Oke, ternyata Patrick bisa naik motor ya. Ya bisa dong. Bisa ya ternyata. Waduh, bisa ngedrift juga nih ternyata. Oke, nyit. Widih, keren banget ya kawan-kawan. Ini nanti si Patricknya malah di widih, ngedrift lagi, malah tangkap polisi ya kan, malah denda. Oke, kita kesini sih. Oke, turun dari motor. Oke, ini udah sampai nih di rumah PRT nih. Oke, mantap, udah sampai ya. Oke, kita berarti tinggal kesini nih. Oke, Pak RT, ada apa Patrick? Ada pekerjaan untuk saya nggak, Pak? Maaf, Patrick. Nggak ada pekerjaan untuk kamu. Ya, nggak ada. Naiki motormu. Oke, kita bakal naik motor lagi. Ternyata Pak RT nggak ada pekerjaan buat si Patrick ya. Biasanya ada ya pekerjaannya buat nyuci piring gitu. Si Patrick bisa nyuci piring. Dan by the way, ini Patricknya sekarang udah bisa hidup di luar air ya kawan-kawan. Oke, kita bakal pulang lagi nih. Kita bakal ngedrip lagi ya, kita cepet-cepet. Wede, mantap tuh, sampai ada yang terjun tuh. Aduh, takut ya sama si Patrick ini, nyetir bahaya coy. Aduh, gua bosen nih, nggak ada kerjaan, gimana? Turun dari motor. Waduh, bosen sekali ya katanya. Ke sini katanya. Oke, kita bakal ke sana ya. Patrick ini main-main air aja, Patrick sini nih. Ah, ya kan? Oke, asik kan Patrick? Waduh, kasihkan tuh sekali si Patrick ya, kawan-kawan. Oke, kita langsung suruh dia ya ke sini ya. Oke. Lah, kok ini ada orang situ duduknya kayak gitu ya? Aku punya ide. Aku akan jadi Patrick Man, pahlawan di kota ini. Cari orang yang bisa diselamatkan. Waduh, Patricknya akan jadi Patrick Man ya. Aduh, oke, kita bakal mencari orang yang bisa kita selamatkan ya. Oke, kita pakai motor Patrick. Oke, ini kok superhero tapi pakai motor ya, biasanya terbang. Oke, kita kesini ya, siapa tahu ada orang yang minta help. Wah, minta help lagi. Tolong, tolong. Waduh, ada orang yang minta tolong, di mana ya? Ada suara orang minta tolong. Aku harus menolongnya. Oke, kita bakal menolong Patrick. Di mana Patrick? Oke, di sini dia ini. Oke, kita udah sampai ya ternyata. Tolong, tolong, patok. Hei, berhenti pencuri mobil.
nenekku terjebak di dalam mobil karena pintunya macet. Bukan maling, bego. Alasan klasik. Baiklah, aku akan menelpon polisi. Awas lu. Pak polisi, cepat datang ke sini. Di sini ada pencuri mobil, Pak. Cepat. Baik, Dek. Oke, polisinya akan datang ya, kawan-kawan. Waduh, itu pencuri ya. Tapi ini bisa nih ya, si Patrick ini salah tafsir ya. Oke, kita bakal laporin aja ya, pokoknya dulu ya. Oke, kita laporin nih. Berangkat. Waduh, Pak polisinya udah berangkat ini. Bentar aja nyampe nih ke tempatnya tadi ya. Oke. Syukurlah ada polisi, kau segera akan segera. Angkat tangan dan menyerahlah pencuri mobil. Anda ditahan atas pencurian mobil. Sial kau, Patrick Man. Ah, sial. Aku sudah menolong satu orang, sekarang aku harus mencari orang lain untuk menolongnya. Waduh, padahal tadi neneknya itu kekurung ya, kawan-kawan. Waduh, nih si Patrick ini malah ngaco ini. Oke, kita kesini lagi ya. Oh, lo ada Patrick sini ya. Tolong, tolong. Ada orang minta tolong. Aku harus menolongnya. Oke, ini ada Patrick lagi di sini ya. Aduh, kesini, kita bakal nolong orang lagi ya. Oke, oh. Ini ada nih. Wah, ada gebuk-gebukan ini. Oke, kita harus tolongin ya, kawan-kawan. Oke. Hei, kau jangan ganggu cewek itu, somplak. Emang lu siapa? Berani amat sama gua? Aku Patrick Man dan aku akan menolong cewek itu. Heh, coba aja kalau berani. Oke, kita bakal ngalahin preman ini ya. Oke, kita bakal menolong ini ya. Oke, kita bakal menolong tuh si Franklin ya, ternyata si Franklin ya. Di sini skinnya Franklin ini seharusnya cewek katanya tadi ya kan, kata si Patricknya. Oke, kita kesini dulu dah. Nah, kelahinya di sebelah sini coy, nanti itu ketendang si Franklin kocak. Oke, kita bakal tampar-tampar terus nih. Sini lo kampret nih, mengeremehin si Patrick ya kan. Oke, Patrick itu kan bisa berkelahi ya kan. Oh, kalah lo ya. Oh, sini lo injak. Oh, nggak bisa diinjak ya kawan-kawan. Dia bangun lagi. Wow, pantang menyerah juga dia ini ya, ngelawan si Patrick. Oke, sini lo. Oh, darah Patrick udah segitu aja nih. Set, set, set. Oh, dia nahan serangannya ya kayak gitu. Sah, sah. Oke, dia nggak nahan serangannya lagi. Oke, sip. Oh, kena lu. Kena semuanya. Set, 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 set. Sedikit lagi nih ya, kawan-kawan. Set. Oke, satu pukulan. Oke, berakhir sudah. Mau bangun lagi kamu ya? Jangan bangun. Oke, dia berhasil ya. Terima kasih, Patrick Man, karena sudah menolong saya. Sama-sama. Ini sudah menjadi kewajiban saya. Hehehehe. Saya permisi ya, saya mau mencari orang lagi untuk ditolong. Iya, sini. Oke, kita bakal jalan-jalan lagi ya, kawan-kawan semuanya. Oke, premannya sudah kita gebukin ya. Oke, nah ini baru benar ini ya kan. Preman kita gebukin ya kan. Aduh, dia berani-berani gitu kan. Ngajar si Franklin, temannya Patrick ya kan. Aku sudah menolong dua orang. Aku harus mencari orang yang bisa kutolong lagi. Hehehe. Sini, oke, kita bakal jalan ke sana lagi. Oke, semoga kita dapat dapat jatuh. Kita semoga bisa menolong orang lagi ya, kawan-kawan. Oke, hehehe. Oke, kita bakal ke sana lagi. Jalan-jalan. Oke, ini dia. Oh, ini udah kelihatan nih. Oke, kita stop sini. Kiki, tolong. Sana. Oke, oh, ada di mana orang itu tolong? Ada suara orang minta tolong. Tolong lagi. Aku harus menolongnya. Sini, oke, kita bakal ke sana ya. Oke, ini dia nih. Mana dia nih? Tolong, jambret. Waduh, ada jambret ternyata ya. Oke, kita bakal samperin ya, kawan-kawan. Waduh, ini ceweknya minta tolong ini, oke. Tolong, kejar jambret itu deh. Oke, kita bakal. Aduh, mana jambret tadi? Oh, lari ya. Oke, Patrick Man, beraksi. Oke, kita bakal mengejar ini, si jambret ini ya. Untung dia tadi bawa motor si Patrick tadi. Wah, wow, mental lo ya. Mampus kau. Langsung mati dia ya. Oke. Lah. Oke, oh ini dia nih. Dompetnya nih ya. Dompet tantenya tadi nih, mbaknya tadi ya. Oke, kita parkir dulu sini, kita ambil ya kan dompetnya.
Oke, kembali ke mbaknya. Oke, kita bakal kembalikan dompetnya ya. Oke, satu kali tabrak langsung mati tadi ya. Nggak perlu lagi kita berantem ya kan. Oke, cikit. Oke, ini dia. Ini mbak. Oke, sang pahlawan mantap sekali nih si Patrick ini ya. Terima kasih Patrick Man. Iya, sama-sama mbak. Mbaknya, saya permisi dulu ya. Iya. Kembali ke rumah. Oke, kita bakal kembali ke rumah ya. Udah 3 orang kita selamatin pada hari ini ya, kawan-kawan. Mantap sekali. Dari oke. Mungkin tadi benar-benar alasan ya. Yang pertama tadi yang ditolongin si Patrick tadi ya, itu dia benar-benar alasan ada yang terjebak ya, padahal dia mau maling beneran gitu ya. Oke, kita bakal belok ke kiri. Waduh, ngetrip. Mantap sekali Patrick Man. Aduh, Patrick Man. Oke, kita bakal belok lagi nih ya. Di sebelah sini ada belokan lagi nih itu kan. Sikit. Waduh. Keren banget anjay. Sedu. Oke, kita bakal pulang ya. Oke, kita udah pulang ya, kawan-kawan. Oke. Sangat melelahkan ya jadi pahlawan. Itu ada Pak RT. Ada apa Pak RT ke rumah saya? Gini, saya mau menjadikan kamu pahlawan di kota. Kata warga, kamu banyak menolong mereka. Maaf Pak, saya tidak ingin lagi jadi Patrick Man. Pekerjaan itu membuat saya lelah. Hah? Akhirnya Patrick Man pun pensiun dan jadi Patrick biasa lagi. Aduh, nggak punya kerjaan lagi dia ya. Aduh, tamat. Oke, itu dia ya. Tadi cerita tentang perjalanan Patrick Man ya. Saya muat Deom ini bermaksud untuk menghibur, kata dia nih. Kata siapa ini bapak ini ya. Jadi terima kasih telah memainkan Deom ini. Oke, terima kasih juga sudah membuatkan Deom ini ya. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Oke, bye-bye katanya. Oke, itu semua pemainnya tadi ya. Jangan lupa di like dan juga di subscribe ya, kawan-kawan semuanya. Di share ya, bagikan ke teman-teman kalian semua video ini biar banyak yang nonton ya. Dan pantengin terus channel Nyeri Kiraman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rikiraman.